قال المصنف رحمه الله ونافعنا به واعلمكم في الدارين امين حسن الظن بالولي ان حسن الظن من الطالب كالثمن للمدد من الاكابر فمن كان اكثر ظنا كان اكثر مددا Sesungguhnya, berbaik sangka dari seorang murid atau orang yang memuliakan wali itu seperti apa harga. Untuk mendapatkan madat pemberian dari para aulia, jadi husnudon itu seperti bayaran. Kita bayar ke aulia, dan mereka dengan husnudlon membayar kepada kita pemberian dari Allah, ya, di antaranya nadroh. Ya, nadroh, pandangan dari mereka itu dapat mengobati segala keluhan, mungkin sumpuk mungkin resah, mungkin keburukan, semuanya dapat diobati dengan nadroh dari aulia. Lah, untuk mendapatkan nadroh, kita membayarnya dengan apa? Husnudon. Jadi husnudon kepada mereka sama dengan kita membeli dari mereka madat pemberian. Faman kana aksara kana aksara manadhan. Semakin banyak kita berhusnudon kepada Aulia, semakin banyak pula madat yang kita dapatkan dari mereka. Nah, jadi, semakin banyak kita berhusnudon, semakin banyak kita mendapatkan madat. Nah, kita perlu mendapatkan madat dari mereka karena mereka sebagai khalifah lah khalifah itu kan kalau seperti dalam pemerintahan wakil yang ditunjuk untuk membagi, untuk mengatur, untuk ngurus. Lah kalau kita ingin mendapatkan bagian maka kita harus mendekat, kita harus menyodorkan diri, kita harus menawarkan, kita harus mendaftarkan dan yang lain sebagainya kepada para aulia ya kita dengan husnuzan ya husnuzan kepada mereka innamagalla intifa'u ahli zaman bisalihin min haythu qillatu ta'zim lahum wa du'fu husnuzan fihim fahurimu bisababi dhalika barakatihim wa lam yushahidu karamatihim hatta tawahhamu

kurangnya ta'zim pengagungan mereka kepada aulia atau as dan lemahnya baik sangka kepada mereka ya. jadi gini penduduk zaman itu banyak penurunan dalam kebaikan dalam ketaatan sehingga karena penurunan yang pesat yang besar dari mereka takzim pengagungan penghormatan kepada para aulia atau as itu menurun meyakini mereka memuliakan mereka menghormati mereka dan yang lain sebagainya itu menurun Kemudian sedikit husnudhan kita kepada mereka Banyaknya Sultan ya. Banyaknya sultan kepada mereka Jadi kita Sudah kurang ya. Mungkin ini Gaya itu gini. seneng gaya seneng action Biasa ya. oh, coba ini nah, dulu wali-wali besar dakwah ini iki si anyaran kok ini macam-macam jadi sultan, ya su'don. Jadi sedikit husnudonnya, kemudian sedikit takdimnya, kurang mentakdim. Akhirnya apa? Enggak banyak mendapatkan kemanfaatan dari mereka. Ya. Padahal mereka bisa memberikan banyak manfaat, tapi dengan kurangnya taklim sedikitnya husnudon, sehingga kita enggak mendapatkan banyak manfaat dari mereka. Nah, karena sebab itu, Allah mengharamkan kita keberkahan mereka. Walaupun kita berdoa, fanfa'na bi barakatihim. Ya Allah, berilah kemanfaatan kepada kami dengan berkahnya mereka." Doa kita, tapi keberadaan mereka di hadapan kita, di tengah-tengah kita, kita kurang mentaklimnya, kurang menghormati, kurang memuliakan, lalu kurang husnudzon kurang husnudon. Yang ada buruk sangka, yang ada kurang menghormati, kurang memuliakan misalnya. Hanya kita nggak mendapatkan keberkahan dari mereka. Ibaratnya gini loh, kita di dihadap hadapan mereka bisa bisa mendapatkan dari mereka banyak, tapi karena kita kurang takdim, ...depan mereka bingung HP misalnya. Ya, depan mereka bingung HP. Depannya mereka bingung tola-tole. Ya, ngelihat ayam, ngelihat burung darah dan yang lain sebagainya. Depan mereka kita malah berhayal. nggak memandang wajah mulianya, tidak melihat adabnya, tidak mendengarkan ya, apa yang disampaikan. Malah berhayal misalnya. Sehingga keberadaan kita di tengah-tengah mereka kita nggak mendapatkan keberkahan dari mereka, Lah mereka nggak memberikan apapun ke kita, gak, dia memberikan apa yang mau dikasih nggak mau menerima kok. kalau kita mau menerima kalau kita mau meminta berarti apa? kita kan seperti orang menada berarti kita kepingin. Lah ini dia punya gelasnya kosong tapi dia nggak se, se, seperti nggak mau dituangi air. Dibilang dia kepingin air, iya, tapi dibilang mau, enggak. Kenapa? Seperti dia menolak. Ya enggak dikasih. Daripada nanti dikasih dibuang, enggak diminum, ya, percuma. Ya, sehingga enggak mendapatkan keberkahan dari mereka, walaupun kita berada di depan mereka. Nah, karena itu kalau sudah seperti itu, enggak usah seperti yang lain. Bingung HP, Foto bingung HP, ngerekam, bingung HP, selfie misalnya bingung ini, gak usah taruh HP-nya, pandang dengarkan, itu anfa bukan foto yang anfa yang lebih manfaat bukan foto bukan foto, tapi mendengarkan, itu yang lebih manfaat dari situ kita akan mendapatkan nadrah khusus dari mereka sehingga kita mendapatkan pahala yang, atau keutamaan yang sempurna, keberkahan yang Sempurna, jadi jangan biasakan seperti orang-orang itu. -orang Ini yang saya kagumi, saya keping-kepingin ketemu. Terus ketemu kamu foto gitu, hehehe. Tidak perlu foto, kamu ketemu, hormati, muliakan, ambil keberkahannya. Mungkin itu kesempatan langkah untukmu, atau sekali dalam hidupmu, kamu gunakan hanya untuk foto buat apa. Sekarang kan gitu ya, foto. Geopo oh, Biar saya, Orang tahu kalau saya pernah ketemu Ajang itu Apalagi pas orangnya meninggal oh, Upload semuanya fotonya bersama Bulan Terus apa oh. Terus kalau kamu dekat pernah foto dengan Itu kamu hebat gitu Hah? Kamu dapat berkah Belum tentu Belum tentu Gak perlu ada foto Yang penting kita dekat walaupun nggak ada orang yang tahu nggak masalah pemberian dari mereka bakal kita dapatkan keberkahan kita dapatkan bukan karena foto atau dari foto masya allah ya berarti tahu loh, gue mikir wong iki oh, nak foto nih nah, itu buktinya ada fotonya fotonya terus foto lagi like, oh foto Eh, nah, karena itu jangan biasakan walam yusyaidu karamatihim hatta zaman khalin anil Aulia sehingga mereka tidak melihat kemuliaan mereka, karomahnya mereka, ya. karena mereka menganggap zaman ini kosong dari aulia, kosong dari mereka. Ya. Jadi mereka menganggap kosong, nggak ada aulia sudah. Zaman ini nggak ada aulia. Karena apa? Kurang takzim, kurang husnudon, sehingga yang nampak dari karomah mereka nggak kelihatan di mata mereka, seperti nggak ngelihatnya. Mereka melihat, mereka menyaksikan, tapi seperti nggak melihat, tidak menyaksikan. Nah, karena itu akhirnya menganggap zaman ini sudah kosong dari aulia. Padahal aulia itu banyak. Ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Wahhirun, wa makfiun. Aulia itu ada yang wahhirun, nampak. <sharp> Semua orang mengenal, mengetahuinya, mengenalnya. Atau makfiun Ada yang gak mengenalnya Ada yang gak mengetahuinya Bahkan sampai matinya Orang gak tahu kalau dia seorang wali Atau orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. yang makfiun ini Yang tidak nampak Yang tidak kelihatan La illa man nawarallahu Bi wa yang tidak nampak ini Yang mengetahui mereka adalah wali hanya orang-orang yang hatinya diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cahaya ta'zim dan husnudon kepada mereka. Yang tidak kelihatan, kalau wali itu bisa kelihatan hanya dari orang yang hatinya dipenuhi dengan cahaya ta'zim dan husnudon kepada mereka. Baru kelihatan ini wali, kenapa Allah tunjukkan kepada dia kelebihannya, kemuliaannya, keistimewaannya yang tidak diketahui orang, yang tidak dilihat orang-orang, tapi dia bisa mengetahuinya. Bisa bisa melihatnya. Kenapa? Husnudzon dan takdim. Ya. Baru dikasih tunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan al-madad fil masyhad. Pemberian dari Allah lewat para Aulia ke kita itu tergantung masyhad kita ya itu eh, sudut pandang ya sudut pandang diri kita kepada mereka Bagaimana cara pandangan kita ke mereka ya, kalau cara pandang kita ke mereka kita lihat apapun dari dia kebaikan ketaatan keikhlasan maka dengan sudut pandang yang bagus yang baik ini kita akan mendapatkan madad pemberian dari Allah lewat mereka semakin banyak atau semakin besar sudut pandang baik kita kepada mereka semakin besar yang kita dapatkan dari mereka jadi semakin banyak semakin besar kita akan mendapatkannya banyak dan besar paham ya, faham ya? Nah, karena itu tingkatkan sudut pandang baik kita kepada para aulia atau as agar pemberian yang kita dapatkan itu besar. Karena itu mereka selalu mengingatkan al-madad fil masyhad atau al-madad ala gadril masyhad. Pemberian Allah lewat para aulia itu tergantung ukuran sudut pandang kita kepada mereka. Kalau satu, ya dapat satu. Kalau dua, dapat dua. Kalau tiga, dapat tiga. Kalau sepuluh, dapat sepuluh. 10. Kalau seratus, dapat seratus. Jadi, semakin banyak, semakin besar kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pemberian yang besar dari para Aulia. dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan rasa takzim ya penghormatan dan pengemuliaan kita kepada mereka dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menyia keberadaan mereka di tengah-tengah kita atau di hadapan kita sehingga kita bisa mengambil keberkahan kemanfaatan yang besar dari mereka amin Allahumma amin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyul ummi sallam alhamdulillahirabbil alamin مضى صدق واهل صدق يا سعد قد مضى فلا تطلبن صدق من اهل ذا الزمان فليس لهم صدق ولا يعرفونه قد ارتبقوا في لجة المعين والدران تملكهم حب الحظوظ وشهوة النفوس فقول يا رب اعفي من الفتن فأين أولو التقوى وأين أولو النهى وأين أولو الإيقان والعلم والفطان وأين الرجال المقتدى في وأقوالهم يا سعد في السر والعلام أكلهم ماتوا أكلهم فنوا أم استتروا لما تعظمت ولم يبق خير في الزمان وأهله وقد هاجروا القرآن والعلم والسنان فآهن وآهن كم قلبي يا من أساء وكم لي من غليل ومن شجان الى الله اشكو النبي محمد وكل عليم بالديانه مؤتمن والحمد لله رب العالمين مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على سر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون وغفل ذكرك وذكره الغافلون <applause> اللهم صل على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا فعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفق أهلنا وكرامة لنا في ديننا أهل كدر وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كراما وارزق الكل حلالا, حلالا دائما وأخلا أذكياء لما نهض بالخير ونكفى كل شر ربنا وصح لنا كل شؤون وأكرى بالرضا منك العيون وقضي أن ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل من وفير واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله داش المصفى من, إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه الناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابي الورار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا مما يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك بسم الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفداه باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك برائي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز أن خطيئاتي وزلاتي وتقبل وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوني ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك وسلك بي سبيل هداك والهقني باصفياك <بأسويق repay>. اللهم اسلني بمن يوصلني اليك واجمعني بمن يجمعني عليك ويزل لي من الاعمال الصالحات ما يجب لي الزلفى لديك <مسؤال> وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم فاتح بنادق <applause> الأقبال وصلاح كل حال إلى حضرة سيدنا محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله والسلام وعلى مجمعين وزوجي رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وائمه المسلمين ومقلدين وجميع مصنف الكتب النافعه خصوصا روح امام مجد الاسلام ابي حامد محمد بن محمد الغزالي واصوله وفروعه والمتسلمين ومحبين من به ولأروي روح سيدنا مجد الله احمد النيس بن احمد وسيدنا علوي بن بن احمد وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن حسن الشيخ عبد الرحمن السقاف وفق <applause> الزكار ومر مخضر واخوانهما والحبيب عبد الله يدرس وابن ابي بكر الدين والامام فخر وجود الشيخ ابي بكر بن سليم واخي اجر بن سليم الحبيب احمد بن محمد الحبسي سيف سيف عبد الرحمن بن محمد رجل في مال عرس والابي يوسف بن عبد الحسن والشيخ خالد بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارك بالارشاد ووثر عباد البلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد واصولهم وفروعهم وشيخهم وتلاميذهم ومحبهم ومتلقين بهم ولا رواح والدي ولا رسل وجل ولا رسل الى الى الحبيب جعفر بن شيخنا ولا والحبيب عبد الله بن ابي بكر سقاف وعيسى بن محمد سقاب واصولهم وفروعهم ومشايخهم والمتدينين ومحبهم والمتدين بهم والارواح والدينا ووالديكم وامتنا وامتكم وامت المسلمين والارواح من شيخنا ومعلمنا وذوي الحق <applause> وامت اهل أدبنا من اهل لا اله الله احيا يوم يدين الله واسرع من الله ان الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف قلوبنا وينفعنا ببركه الاولياء ويهدينا بهدايتهم ويرزقنا محبتهم وتخلق باخلاقهم يرزقنا ويرزقنا حسن الظن بهم على هذه هنيه وعلى صالحه وعلى من هو وعلى من وعلى من وما حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه. بسم بسم الله الرحمن الرحيم الله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد اللهم يامن مَنْ غدو المقليها الْأُمُّ رجل فتح علم 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 وصلى <applause> الله صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وسلم الحمد لله رب العالمين